Halo, selamat siang. Kali ini gue mau masang velocity di filter vario karbu, eh vario karbu, sorry, di vario LED 110. Dan ini contoh velocity-nya. Mau gue pasang di sini. Mau lihat gimana prosesnya dan hasilnya. Cek terus video gue sampai habis. Oke. Sebenarnya juga nggak ada fungsi apa-apa sih ya. Kalau di motor-motor war up, motor-motor balap, buat spek-spek road race, ya sangat berfungsi. Cuma kalau buat motor spek harian gini ya sebenarnya cuma buat variasi aja. Ya, gantung selera sih biar enak aja dilihat gitu. Sekarang kita ukur dulu nih. Proses pembolongan di sini. Ini udah di apa? Tandain pakai spidol. Gue kenapa sengaja bolongin di bagian sini biar di sini tuh nggak ada ganjel-ganjelan ya. Kalau di bagian bawah kan ada ganjel-ganjelannya tuh. Nah, gue potong pakai apa? Akrilik nih. Ini gue pakai bekas alas kandang burung. Kandang lovebird. Terus gue kasih Dexton, gue racik. Dan ini gue masukin. Dalamnya sih memang kurang rapi ya. Ya soalnya dalam juga nggak kelihatan. Yang penting sih poinnya di sini air jangan masuk. Jangan sampai ada celah air masuk. Itu. Nah, hasil dari luarnya kayak gini. Nah, jadi ini tembus, jadi kelihatan kalau filter ini udah mulai kotor atau udah minta ganti. Kelihatan dari transparansi ini. Nah, ini hasilnya. Habis ini kita coba pasang ke sini gimana hasilnya. Dar. Ini hasil pemasangannya. Manis kan? Ini kelihatan transparan, kelihatan filter dalam mana. Jadi kalau filter kotor kelihatan. Nah, poin terpentingnya adalah jangan ada sampai celah yang masuk air mau dari sini ataupun dari sini. Jadi Dextone-nya benar-benar rapat. Sekian aja deh video dari gue. Jangan lupa like and subscribe dan share jika memang ini bermanfaat. Oke, nantiin video selanjutnya ya. Kita bongkar-bongkar motor, kita rapihin motor. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.